Gedung Parlemen Komisi 7 DPR RI meminta pihak Pertamina kaji kembali pemasaran Pertalite sebagai BBM alternatif. DPR RI khawatirkan sarana yang belum memadai di pom bensin akan timbulkan masalah baru. Komisi 7 DPR RI minta Pertamina tunda peluncuran BBM jenis Pertalite serta mengkaji ulang pemasaran BBM RON 90 ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Satya Widya Yuda khawatirkan sarana yang belum memadai di pom bensin malah timbulkan masalah baru. Yang disampaikan ke kita, Pertalite itu menjadi produk alternatif. Tetapi kan kita tahu sendiri, apabila di dalam SPBU itu ada 3 jenis produk BBM, berarti dia mempunyai dispenser 3 jenis. Ya kan, apakah sekarang dispensernya premium dipakai juga oleh Pertalite? Lah apabila dispenser premium dipakai juga oleh Pertalite, berarti menghilangkan premium. Sebelumnya, Pertamina berencana luncurkan produk BBM baru Pertalite bulan Mei mendatang. Pasar yang jadi sasaran produk baru Pertamina ini adalah pemilik kendaraan di atas tahun 2000 dan di bawah 2010. Tim Liputan melaporkan untuk